Kalau sosok Bu Naomi seperti apa sih? Ramah? Ramah, orangnya ramah. Sama suaminya juga ramah itu. Di sini terus ini tanya aja orang-orang sini. Terakhir komunikasi kapan, Bu? Saya terakhir komunikasi 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Oh, itu juga jumpa di Superindo. Oh, Superindo. Gak ada komunikasi yang penting gitu, gak ada. Dan gak ada setahunnya, saya tiba gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Bu, setelah tahu Bu Naomi dibunuh gini, apa gimana sebagai saya teman? Itu suami saya ada dalam juga. Kaget setengah mati. Seseorang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini korban salah satunya adalah warga negara asing, yaitu warga negara Jerman. Kemudian tersangka kami amankan di Tambun,